kena muda sangat kan kalau orang tengok kan. Ya. Sabar aku tak habis cakap ni. Bagi aku ambil kan. Ni nak cakap ni. Sebab ada dia dia related dengan kau. Sifat ibu. Bukan. Sebab tahun ni Megastar ada Datuk Syafinah. So saya memang macam wow. Terima kasih. Bukan. Tapi tahun ni seronok sebab saya baru tahu yang this year dia bukan nyanyi lah. Ha, oh. Aku baru tahu kan? Baru tahu. Dia bukan tahun ni. Kami tak fokus. Tak. Bukan sebab saya ni gantikan dia. Tak ganti. Together. Malum lah. Bila Pak Pakan Peti, dia panggil kakak dia. Bila Pak Full Bayman, dia. Okey. Kena bijak. Panjang berlawat nanti. Okey. Terbalik kepada cerita. Okey, sebenarnya dalam ceria Megastar kali ini, saya tak tanya lagi jauh ni. Saya bertugas sebagai pengacara tapi bukan berdua. Tapi selang seli. Dia asing-asing. So dia dapat macam Zizan cakap tadi, yang urban, yang lama. Yang urban, yang lama. Taklah. Benar. Kan, rasa maklum lah kan Nabil dengan Kak Akum. Maklum lah kan, job back to back. Back to back. Today you free, next week she busy. Nasib baik aku orang tua kau buat macam tu. Pasal tu lah aku buat tau. Pasal aku tak berlaku pengantar. Okay, cop. Okay, sekarang soalan untuk Nabil pula. Okay, so kita tahu Nabil dah ada dalam industri memang lama lah. Orang memang idolakan Nabil. You always on the top, meletup kan. So okay, jadi macam mana? Apa advice untuk adik-adik kita untuk kekal relevan dalam industri ni? Be benda macam diorang lepas, tak lepas dalam cerita Megastar. Ada tak nasihat? Perform. They have to perform. Diorang kena naik and diorang kena perform. Dan yang saya boleh dapat tahu juga, yang akan naik pentas ni semua performer kak. So it's who wants more? Siapa yang nak menang sebenarnya? Sebab semua performer ni, sebab they have to be champion somewhere to be here. So maknanya yang kita akan tengok ni kat semua champion tau. Tapi who wants more? Siapa yang nak menang tu? So itu dia. Tapi dia dekat aku. Dia kata who wants it more than? Apa? Kalau kau tengok muka dia, dia tak tahu apa dia nak. Who wants more? So which means untuk kekal relevan macam Nabil, macam kena ada lah sikit-sikit Nabil lah. Macam like memang hungry for the achievement and success macam tu. Mestilah. And success doesn't come like in a day or two, you know, it's by experience. So lagi lama dia orang try, lagi lama dia orang cuba, lagi lama dia orang nak. So kat situ nanti kita akan tengok how they grow, insyaAllah. Cakap pasal experience lama ni, dia tahu lakon ini dia. Lakon dia tapau. Apa lagi Kak Kung, pengacara dia nak tapau. Apa lagi semua, apa yang tak lagi Kak Kung? Ni dah lakon balik semua, banyak sangat ke time sekarang. Saya dah nak retire dah, tapi orang panggil kan. Tu macam mana kan, rezeki. Kita ambil lah. Dulu dia diam, jaga anak. Kan tu orang kata kita ni gila puasa pula, betul tak? Kan? Okey, aku kena tanya soalan. Okey, soalan saya kat aku. Apa yang membezakan star daripada seorang megastar? Macam mana anak-anak kita nak jadi megastar? Bukan star saja, tapi megastar. Nak jadi megastar? Macam kat aku dengan Nabil ni. Cakap semua senang. Oh, cakap siapa senang. Benar. Siapa nak begitu? Who wants more? Okey, sebenarnya lah kan. Okey, ini true experience saya dalam industri dah lama, daripada umur 13 tahun sampai hari ini dah setengah abad dah. Yeah, dah abad keberapa pun tak tahu dah lah. Apabila kita nak menjadi seorang star, kita kena tahu semua sebenarnya. Kita kena tahu semua. Sebenarnya saya suka dekat ceria Megastar ni. Dia ada berbagai-bagai karakter nanti yang akan berada di atas pentas. Untuk menjadi star, you kena tahu semua itu. Dan you kena melalui semua itu. Tapi yang paling penting adalah disiplin. Kalau buat kerja, disiplin tak ada, datang lambat, fikir feeling star, lebih baik you can go to Star Wars. Star Wars. Kalau aku dah penting siapa ni. Itu cerita saya. Untuk jadi megastar semua orang boleh jadi, tapi impian untuk mencapai megastar tu bukan mudah. Betul. Untuk melalui situasi tu bukan mudah. Okey, kena step by step. Okey, bermula daripada hari ini. Oh, naik kursi tu. Pentas ni. Kursi buat naik. Ni lama ni. Bermula dari atas pentas ni, okey. Bermula daripada
dari sinilah orang cakap satu pembuka tirai yang terbaik untuk adik-adik kita. Kita kena tunjuk contoh yang baik, Nabil. Betul, betul. Kita kan? Kena tunjuk contoh yang baik. Kau jangan tunjuk contoh kau datang lambat, nanti adik-adik pun ikut datang lambat. Saya awal. Okey? Tapi pada-pada cakap tu, okay, kita dah ambil nasihat lah. Tak tahu lah. Itulah moral of the story. Ya, moral of the story dia, jaga diri baik-baik. Yang paling penting, hormat ibu bapa. InsyaAllah. Minta restu pada ibu bapa sebelum untuk duduk atas pentas. Yes. Okeylah guys, berikan tepukan gemuruh sekali untuk Nabil dan juga Kak Angku. Ha, kita punya host untuk Ceria Megastar 2020. Kenapa hari saya menangkan? Kau nak aku orang tua, nak pegang jantung kan? Bengkok pinggang. Kenapa aku pakai tongkat? Cepatlah aku tolong. Ha, 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 nampak? Aduh.